Saudara, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak KPK untuk menindaklanjuti keterangan soal Blok Medan yang diduga melibatkan nama Wali Kota Medan Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. ICW menilai tindak lanjut diperlukan untuk membuat penanganan perkara semakin terang. Selain memanggil Bobi sebagai saksi di persidangan atau penyidikan, KPK juga bisa menelusuri kaitan Bobi dengan perusahaan yang disebut dalam Blok Medan itu. Kepemilikan perusahaan bisa didalami lewat kerjasama dengan Kemenkumham. Peneliti ICW Kurnia Ramadhani juga bilang KPK perlu menggali motif pertemuan eks pejabat Maluku Utara dengan pengusaha Medan untuk mengantisipasi adanya indikasi korupsi lain. KPK dapat bekerja sama meminta data kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri perusahaan apa di balik Blok Medan tersebut. Apakah perusahaan itu secara langsung dimiliki oleh Wali Kota Medan atau keluarganya, atau mungkin mereka menjadi beneficial ownership dari perusahaan di dalam kelompok Blok Medan tersebut. Sementara Jaksa Penuntut Umum KPK belum memiliki rencana melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution. Jaksa memastikan masih akan berfokus pada dakwaan dan membuktikan kasus suap dan korupsi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terkait sejumlah izin proyek. Namun Jaksa tidak menampik akan memeriksa fakta baru yang muncul di persidangan terkait Blok Medan yang merujuk pada Wali Kota Medan Bobi Nasution. Blok Medan tentu ini adalah fakta-fakta yang tentu kami akan pelajari. Apakah ini berkaitan dan berisian langsung dengan perbuatan pejabat sebagai gubernur atau tidak. Nah tentunya fasenya ini bukan di pada saat penuntutan, tapi di luar itu. Transaksi yang kemudian menemui beberapa orang terkait di luar dakwaan kami tidak bisa berkomentar. Namun kalau hubungannya dengan apakah itu hubungannya dengan tugasnya kader SDM dan tugas gubernur, ya tentu teman-teman bisa nilai dan sebutkan sendiri. Nusutiun ini tidak dihadirkan dalam persidangan. Kalau berpacu pada surat rencana enggak? Kami berpandangan sepanjang alat bukti yang dapat digunakan untuk memutus dakwaan, kami akan gunakan. Termasuk saksi-saksi. Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution telah merespon soal namanya yang disebut di persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyebut tidak etis mengomentari apa yang muncul di persidangan. Ya pokoknya saya itu kan sesidang ya. Sesidang saya rasa kalau mengomentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. Terima kasih.